Thank you.
Amai ma etema, bebei ma babai ma, wenega ma, enai mo sasubito no mewei. Adapun beberapa acara yang akan kita lakukan di siang hari ini. Yang pertama, laporan Ketua Panitia. Sebelumnya, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, ibadah syukur. Ketiga, laporan Ketua Panitia. Keempat, Bupati terpilih berdiri memohon restu kepada tanah, alam, dan manusia Papua. Sima Pitoa. Yang kelima, pengukuhan. Yang keenam, pernyataan politik dari lima distrik. Kita akan beranjak ke acara yang kedua, yaitu ibadah syukur. Kepada pemandu ibadah dan hamba Tuhan, waktu dan tempat disilakan. Atas tanahnya sendiri. Sekarang ini adalah satu cita-cita dari Mesah Magai dan Ismail. Ketua-ketua kerukunan, paguyuban, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, simpatisan para pendukung yang berkenan hadir pada kesempatan siang ini. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangan serentak. Saya mau tanya, masyarakat Seriwo ada? Masyarakat Seriwo? Ada. Baik. Masyarakat Tarina Sentipa? Masyarakat. Ajak untuk kita semuanya, untuk pilkada ini, kita yang ada di sini itu kan kita sudah bersatu. Kita ngajak mereka yang di rumah, tangan saudara, keluarga, di mana-mana. Oh, gimana orang kira, Pak? Udah nih, akhir, Pak Bupati sampaikan sambutan, kepala-kepala suku, iki hewerai tak mana, iki huay tak di sini. Waktu genita. Untuk dari saya cukup sekian, dan waktu selanjutnya saya kembalikan. Pertama-tama, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan kebaikan pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Maka pada hari ini pun kita ada di tempat ini dalam keadaan baik, sehat, cuaca pun bersahabat dengan kita hanya karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, baik dari masyarakat lima distrik, pesisir, dan juga suku Jawa, suku manapun yang ada di sini. Dan yang kedua, izinkan saya bagi senior-senior saya dari lima distrik yang ada hadir di sini, seperti Pak Yemiten juga ada, Pekai ada di sini, Pak Pilemon juga ada di sini, ada beberapa senior saya juga ada di sini. Maka terlebih dahulu saya minta izin kepada mereka untuk saya menyampaikan beberapa hal menyangkut masalah pencalonan ini. Tapi yang pertama ini saya sampaikan dalam dua versi, yaitu pertama izinkan saya untuk menyampaikan dengan bahasa daerah saya dengan masyarakat lima distrik beserta masyarakat Papua dan suku Mee yang hadir di sini. Setelah itu nanti saya akan sampaikan juga dengan bahasa Indonesia apa yang saya sampaikan kepada masyarakat kita. Terima kasih.
kita ni tikaro mana watame ide kai weda pa watame da na ne odi ha kali de maga ani partai wiha bena te tai te ha ko partai wiha ko pani mega kai da be o pa ko nai me maga ko pa ko nai me te ki se mali tai da ite pa da Oh, kay partai bana pakai miliar kay dai te tega Jakarta. Ani dai pura tau te mega. Mutina ko tau do mega. Jakarta. Mutina uno nanti. Kau tikaro mana? Wiharo. Me kay no ka telepon na pai partai kawe dani bodo ka lego wa kay dipakai bo ka lego wa kay menau ka lego wa kay yaro ka lego wa kay siriwo ka lego wa kay wapa ka lego wa kay te tega. Anak tugas mei to mumai. Iki rekomendasi ubawi no tugas dai me te kame. Ito mumai. Ito iki ya tugas ta to to. Anak me ko bumai to iki ya to to. Tika ko mana? Wiha ko mana? Ki. Ini nabi re mabe kuwa kai kemi me suku wawuwo. Okay, mai mai tai tai beu tena di dong ne me kai. Mi ha to ko lima distri ko ho wado piti joker tutup te tai ko kada kada wado kawe ti kai te na dong di dong ne me kai. Ana mio mio apa te tai da. Ana mana kamono wega aga mega wega tai da ko. Lima distri kai kani ka tim bentuk te tai ta. Siriwo wai to tibai do mo tiamo de ti pa pa go to go 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 mo ti tibai ma bo siriwo uida kai wono to po wa pa ka me do tim bentuk tai ta o kai jadi di ma tim to no ko ter tim go ko ni bentuk te tai ta iki di ma tim to o ko na ko mo ga e de to ka bu wiha mo mo mai ka wo wa pai romadas romadas mi pa 2009 ka bo ka do ni te ti ma kai ku e me ha ma pai be be ti 2015 ka ko hawe pato mai ka ando wi da do tetik he mapai be ko tetik ito ini ha ora do tai ka buito begitu itu karena dukungan mereka sehingga lima distrik ini tetap kuat untuk menangkan terakhir kita tutup dan hari ini memang saya sampaikan bahwa saya tidak ada uang orang bilang pilkada ini bayar dengan uang tetapi ada orang yang punya uang. Saya bilang riwayat peperangan antara Goliat dengan Daud saya akan uraikan di bawah. Goliat datang dengan hadir dengan berbagai peperangan, tapi saya akan tembak dengan tapel. Dia jatuhlah. Itu yang saya sampaikan. Kemudian saya mau uraikan panjang ini. Ini bapak-bapak ini juga tukang bicara semua di kampung. Mereka juga penasaran, masa kapan datang. Jadi ini saya mau kasih kesempatan ke mereka lagi. Lebih baik saya persingkat. Maka itu tanggal 4 saya akan daftar. Kemudian tanggal 9 itu tanggal 4 itu hari Jumat minggu ini. Tanggal 9 kita akan coblos. Maka itu saya perkenalkan calon wakil saya. Ini calon wakil bupati saya ini. Dia ketua partai ketiga kabupaten Nabire. Dia lahir besar juga di Oyehe. Mereka dia ini asli.